39.09, rekod kebangsaan yang dicipta pada Mei yang lalu. Jadi rekod Sukma 39.89 saat oleh Kuartet Melaka dilakukan pada Sukma Sarawak 2016. Berikan tumpuan untuk perlumbaan akhir 4 kali 100 meter lelaki. Sudah pun dilepaskan. Berikan tumpuan untuk lorong yang ketiga Terengganu, yang semakin pantas untuk mengejar dari yang berada di lorong keempat Perak. Sudah pun bertukar baton ketika ini. Sedikit kesilapan untuk kuartet dari Johor, dan memberikan tumpuan untuk Selangor juga yang semakin pantas ke hadapan. Belum menuju ke pelari yang ketiga ketika ini. Kuartet dari Selangor sudah pun berada di hadapan, cuma dikejar oleh Terengganu yang sudah pun berada di kedudukan yang pertama. Menuju ke 100 meter yang terakhir, Terengganu ketika ini berada di kedudukan yang pertama. Cuma diberikan saingan oleh kuartet dari Selangor yang berada di kedudukan yang kedua. Kita lihat Perak yang berada di kedudukan ketiga sudah memintas dan emas untuk Terengganu. Pingat Perak untuk Perak dan pingat gangsa untuk Selangor. Pecutan akhir dari Azim Fahmi berjaya untuk membantu Perak berada dalam kedudukan pingat. Namun bagi Terengganu, mereka berjaya untuk memenangi pingat emas, mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Perak pada edisi 2018. Meskipun pelari terakhir mereka mengalami kecederaan, namun tetap berjaya untuk menamatkan perlumbaan dan menghadiahkan pingat emas untuk kuartet 4x100 meter Terengganu. Selangor juga berada dalam kedudukan pingat. Lihat Azim bagaimana kelajuan yang diciptanya, berjaya untuk membantu Perak mendapatkan pingat. Kerana ketika itu Perak berada dalam kedudukan ke-6. Kebatasan Azim terus ditagih dan dia berjaya untuk memberikan saingan, memastikan Perak berada dalam kedudukan memenangi pingat. Kita lihat sekali lagi perlumbaan bagaimana dimulakan dengan cukup baik. Kuartet dari Terengganu berada di hadapan, dan di sini kita lihat dari Selangor yang terlebih awal memimpin perlumbaan. Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan juga berada dalam kedudukan yang baik, namun di sini berlaku sedikit kesilapan dalam pertukaran baton, membolehkan kuartet dari Selangor memimpin perlumbaan dan menuju ke perlumbaan pelumba yang terakhir ini. Kita lihat bagaimana konsistensi yang dipamerkan oleh Terengganu, dan Azim yang berada di kedudukan yang ke-6 terus memecut untuk berada di kedudukan yang ke-2. Kepantasan yang cukup baik dipamerkan oleh Azim untuk memadakan pingat Perak untuk pasukan Perak, dan Terengganu mengekalkan pingat emas yang dimenangi oleh mereka. Satu perlumbaan yang cukup menarik dipamerkan